harus lepasin mama, guys. Hai guys, guys, guys. Oke, Ma. Kita sekarang lagi siap-siap mau surprise mama. Panjang ya acara hari ini. Dari melek mata sampai mau tidur belum kelar-kelar nih acara. Beneran, gue lelah deh hari ini. Tapi gue nonton mama besok ya. Jadi kan gue prepare hari ini sih surprise. Ya Allah, ini anak perintilan susah amat. Tanya ngetokin Kak Fikri. Ini saudara gue sholat kayak sholat raweh gak kelar-kelar dari tadi. Iya, mau lihat orang yang gak punya kerjaan, tuh lihat. Lihat apa? Kapri. Itu orang yang tidak punya kerja. Gak deh, udah dijadi dua. Buat siapa? Buat Ibu Hana. Berat banget kayaknya. Lo bawa apa aja? Buat itu guys, banyak banget. Buat satu bulan? Iya, yeah, di Bali. Jadi benar-benar tadi pas on gue pulang, gue baru mikir, ya Allah, kita belum ada kue buat mama. What? Ya udah, sekarang tuh udah jam 11 malam. Terus gue cari aja di Gojek. Oke. Di Gojek ternyata alhamdulillah ada. Ya udah nemu, ya udah bismillah. Makan ya? Ma, jempol aku cepet lagi. Serem banget sih. Si Naila berdarah lagi, Ma. Berdarah lagi. Ada urit nyanyi aja. Ini pegang dong, udah pegangin dong. Gue coba pegang. Happy birthday. Minta kaget. Pulang. Selalu ada di skenario hubungan. Hubungan. Skenario ulang tahun. Mama ceritanya tidur ya. Mama tidur sama papa. Iya tidur. Naila di dalam ya. Jalan-jalan. Yang penting buat Insta story bagus. Mana cepetan? Videoin kak. Yeah. Ayo. Ini ayo ya. Pakai musik ya. 1 2 3 Happy birthday to you. Kaget bu, sangat kaget. Ibu semacam surprise, disurprisein. Jadi harus kaget aja. Mau dipakai lagi, Bang. Emang udah pada hilang-hilangan baju tidur. Mau dipakai lagi.
aku. Eh, di hari ulang tahunku. Doa harapan, insya Allah rumah cepat selesai renovasinya dan cepat tambah rezekinya. Suami sehat, anak-anak sehat, dapat awet muda. Saya tetap tambah cucu banyak, awet muda. Kemudian suami sayang selalu. I love you semuanya. Doa dari Papa untuk Ibu. Sehat selalu. Masya Allah. Kita sekarang ini yang ulang tahun dua. Saya sama ipar saya namanya Vivi. Jadi kita mau kesana sekarang, sana kesana. Lu lagi lelah kan? Enggak, didorong saking gak mau sabar, gue didorong. Tadi belum beli. Amin. Waktu kita tutupi ya, amin. Apa mah, biarin aja jadi mau jodoh. Ya Allah, denger aja kamu. Kamu kayaknya ada di mana-mana. Oh, gue yang jodoh. Mama kasih apa tidur. Tadi ya, mama kasih apa tidur. Tadi ya, macam-macam. Mama yang mulai. Oh, tenang aja, tenang. Kenapa, Bu? Silahkan mama yang mulai. Kasih lagi dulu, mama kasih rahasia. Supaya dapat jodoh cepat. Yang teriak, Bu. Amin. Oh dia yang tak buka tanya langsung. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita lagi mau breakfast. Walaupun sudah jam 11, tapi kita mau breakfast lagi nungguin gue dulu. Lagi nunggu saudara gue dulu di kamar mandi, emang nunggu gue terus cus jalan. Oh iya Mut, ikut aja Mut, repot amat sih. Ayo, mau ikut ya? Ayo let's go, yuk. Kalau gak digerakin gak jalan semuanya. Lima, kamu makan betul 6. Ini adalah sarapan suami saya setiap hari, lihat. Makan telur 5 biji setiap hari. Makanya badannya sehat. Kuat. Makannya putih telurnya doang. Jadi gue suka apel versusnya telur 5 biji. Entar sih pas pulang enggak ya, kayaknya gue di situ. Yang lihat deh token kamu. Gantian. Eh, sini. Enggak cukup ini. Enggak. Sekarang gue belum makan. Masih oke. Okay. Gue belum makan sekarang, masih oke. Okay. Belum makan nambah 1 kilo. Kita dukung adik Nur, siapa? Noran. Noran. Nah, kita dukung. Dukung Noran. Ya. Gila ini bener-bener cinta sejati sih. Kenapa lo? Waduh. Syahira, abis ini tolong dari bangku ya. Tolong dari bangku mau pikir. Gantian aja enggak kan sekarang berangkatnya ke tandingnya, pulangnya aku. Luar biasa. Nih, gua takutnya si Bu keberatan kalau gua makan. Udah. Enggak, lebay lo, dia biasa bangku gue.
tempat wajib, sangat wajib harus kesini. Yeay, kue gue ada. Apa sih yang lo suka emang? Salted caramel cheesecake. Ini Mbak, salted caramel cheesecake saya mau ambil semua ya. Ini wajib, tiap ke Bali harus wajib kesini dan harus banget makan si salted caramel itu. Gak ada yang lebih enak lagi selain salted caramelnya di sini. Hal terpenting buat gue di Bali adalah breakfast. Alasannya? Karena nggak apa-apa berani. Iya, mau paksa dia kalau kita mau karena kita di rumah saja. Karena gue menikmati banget suasananya. Wah, ini apa namanya? Ini adalah menu wajib, nggak boleh sampai ketinggalan. Setiap kesini ini udah nggak ada lagi yang lain. Ini ada yang mau coba? Kita kalau ke Bali juga breakfast banyak. Kan kalau di hotel kan breakfastnya gratis tuh. Banyak nih. Gue nggak makan di hotel, gue nggak akan breakfast. Kan? Di luar. Gue di luar, gue nggak pernah breakfast di hotel. Kan nggak pernah nginep hotel. Pernah sih nginep hotel, cuma maksudnya nggak pernah kayak ambil breakfastnya. Ambil breakfastnya, karena gue pasti keluar. Nih ya, cara makannya. Butternya kita olesin dulu. Kedua, kita kasih si avokadonya. Ini mash avokadonya. Ini isinya gizi semua nih. Terus abis itu kita taruh si hollandaise-nya. Halloumi. Kita taruh si halloumi-nya. Tiga-tiganya lo mau taruh. Terus abis itu kita taruh si ini ya, telurnya. Sekarang ini mau kayaknya sih gue mau ngedropin mereka semua di pantai 707. Terus gue harus ke ini, gue harus ke AS Hardware gitu-gitu. Tadi udah ngedropin para lelaki-lelaki di 707. Dia mau menikmati pantai, sekarang wanita-wanita harus mau belanja benjol lagi. Mama nyuruh lagi ke AS Hardware, mau ke supermarket. Kemarin pas belanja orang gila belanja sampai segitu, sekarang disuruh belanja lagi. Menit tadi bawaan parham tuh nggak cukup. Nggak cukup lah. Ini kan cuma organ sama pantau. Ini marah-marah, nggak cukup. Ini bayangin, tadinya dari Jakarta mau bawa panggangan barbecue. Ternyata bukan panggangan yang dibawa, organ sama speaker yang dibawa. Lebih gila lagi. Aduh, benar-benar ya. Enak banget sekarang, benar-benar kayak Astana Batu Belik. Benar-benar nggak begitu padat, jalanan lancar. Balik ke awal-awal Bali tahun 2000-an. Yang macet itu cuma mungkin daerah Legian doang, daerah Kuta. Nggak gitu panas juga ya sekarang. Udaranya juga enak, karena Agustus September kan memang the best udara Bali. Turis bisa nomor lagi kapan ya Pak? Kalau nggak salah September ya? Kalau untuk domestiknya itu sebenarnya sudah ada mulai Mbak. Ini tergantung sekarang dari pemerintah kita, kalau dibuka airportnya, turis pasti ramai. Karena terus terang dari tamu-tamu kami yang di luar, itu sudah ada reservasi masuk, Mbak. Tinggal tunggu buka aja, Mbak. Karena kemarin kan rencananya 11 September, tapi dari Pak Menteri mundur dulu sampai akhir tahun. Jadi sekitar awal 2021 baru dibuka untuk internasional. Video call gue sama mama. Jadi lagi ngapain, Bu? Aduh. Yang bisa ditelepon di villa siapa ya, Pak? Suruh beli ini kok. Saya kata tadi nih ya, di villa aja bisa sewa panggangan. Jadi saya nggak bawa panggangan, ternyata di situ tidak ada sewaan. Jadi terpaksa lah saya harus beli panggangan, padahal di rumah banyak. Mana mahal banget, bawa itu juga repot, tiga kasar-kasar banyak. Terus sekarang mau beli lagi? Mau tidak mau, nanti dari ribsnya panggangnya pakai apa? Ayo, pakai apa? Nggak ada. Rencana mau bawa dari Jakarta aku ya, Bu? Mau bawa di Jakarta, cuma ketentangannya bisa sewa di villa. Terusnya segede gajahnya, lihat terus ya.
Enggak. Kita overweight, lagi timbang. Aduh, kerjaan berapa? Oh, 5 kilo. Udah diisi ya? Oh, 5 kiloan. Oke lah. Jadi terpaksa gara-gara tidak bawa timbangan, kita harus beli beginian. Nih, harganya. Ada yang di rumah udah bagus, udah punya di rumah dulu. Ya udah. Oke, terpaksa harus membeli. Jangan lupa di situ ya beli ya. Sawi, sirup. Iya, udah, iya. Sekarang waktunya kita untuk bersantai-santai di pantai. Betul. Let's go. Kerjaan perempuan. Gak mau ngangkat telepon pokoknya. Matiin handphone, kartunya diambil, jangan-jangan. Gak mau ngangkat telepon pokoknya. Pantai siang-siang juara sih. Oh, gua dulu awal pacaran jam 11 pagi ngajakin ke pantai. Masih jadi bule dia. Jam 11 pagi beneran, tiba-tiba ketok kamar. Pantai yuk. 11 pagi ya, baru tahu gue. Jam 11 sih, jam 11, bukannya 11 malam maksudnya. Iya, 11 pagi kan. Sekarang jam berapa ini? Gua hajar loh. Jam 11 aja. Soalan nih, Bang. Kira jam 7 siang. Kita mau santai-santai dulu ya di sini. Habis ini langsung ciao ke rumah. Lo lebih suka pantai apa gunung? Gue suka pantai kalau nggak panas. Jadi kalau udah mulai panas, gue masuk lagi. Gue suka dua-duanya sih, gue gak kayak tim mana gitu. Enggak lah, kan gue anak yoman banget gitu. Yo! Toyo! Toyo! Level kurangnya! Adalah bagian dari perempuan, udah ditakdirkan dilahirkan seperti itu. Kalau nggak seru. Suami udah terima aja deh. Sabar subur. Ulang lagi. Oh, ulang lagi. Ulang lagi. Tania bawa itu sama Naila bawa ini. Mama senyum.